haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, iaitu solat berjemaah. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Kita berada di tajuk berkenaan dengan doa-doa yang warid daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan doa-doa yang tersebut ataupun tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-daraini amin. وقد ذكرت في الخطبة أنها خمسون وظهرت لي الزيادة بعد فزدتها وذكرت أسماء مخرجيها برمز الجامع الصغير لأن أكثرها موجودة فيه وفي كتاب المصابيح وقد قسمتها قسمين الأول استعاذات والثاني دعوات معتبرا أول الحديث إن كان استعاذة جعلته في القسم الأول وإن كان دعاء جعلته في القسم الثاني. Kata pengarang, sesungguhnya aku telah sebut di dalam khutbah, yakni permulaan tajuk yang terakhir ini, bahawa doa yang akan dimuatkan di dalam tajuk ini adalah sebanyak 50 doa yang warid di dalam hadis. Dan selepas itu telah nyata untukku menambah bilangan doa tersebut, maka aku telah tambahkan dia. Dan aku juga telah sebut nama-nama perawi yang telah mengeluarkan hadis ini dengan tanda Al-Jami'as Saghir, kerana kebanyakannya didapati di dalam kitab Al-Jami'as Saghir. Doa-doa ataupun hadis-hadis yang dinyatakan di dalam tajuk ini kebanyakannya ada di dalam kitab Al-Jami'as Saghir dan juga di dalam kitab Al-Masabih. Dan aku telah membahagikannya kepada dua bahagian. Yang pertama, isti'adzat, yakni doa-doa yang berbentuk memohon perlindungan daripada Allah. Dan yang kedua, da'awat, yakni doa-doa permohonan kita untuk disempurnakan segala keperluan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengambil kira permulaan hadis. Yakni cara susun hadis-hadis yang dinyatakan di dalam tajuk ini, kata pengarang, dia susun ikut permulaan hadis. Sekiranya permulaan hadis itu berbentuk doa meminta perlindungan, maka aku letakkan dia di dalam bahagian yang pertama, yang ini masuk dalam kategori doa mohon perlindungan. Dan sekiranya permulaan hadis itu adalah doa permohonan sesuatu hajat, maka aku letakkan dia di dalam bahagian yang kedua. Waftatahtuha bid'awatil Qur'aniyah, dan aku telah membukanya, yakni memulakan semua doa-doa yang disebutkan itu dengan doa-doa yang bersifat ayat Al-Quran, kerana ia adalah kalamullah. Wa taqaddama annahu sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu alqur'ana, dan telah lalu
di dalam hadis-hadis yang kita telah baca pada tajuk-tajuk yang sebelum ini, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Dan doa-doa yang dinyatakan ataupun yang dipetik daripada ayat-ayat Al-Quran ini, kharijatun anil adadil madhkuri, tidak termasuk di dalam bilangan yang disebutkan. Maknanya doa ayat Quran ni dia tak dikira. Hadis sahaja 50 buah hadis dan ditambah lagi. Doa yang pertama, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doa biasa kita dengar dan kita pun biasa baca. Maknanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Apa yang kita minta Allah Ta'ala terima, yakni terima apa yang kita buat, apa yang kita amalkan, kita solat, kita berzikir, kita baca Quran, apa-apa sahaja amalan ketaatan kita yang kita buat, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala terima. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berhajat pun kepada ketaatan kita. Kita ni baik ke, kita ni jahat ke, kita soleh ke, kita tidak soleh ke, kita taat ataupun tidak, sedikit pun tidak memberi kesan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kekal dengan kemuliaannya, dengan ketinggiannya. Tetapi kita yang berhajat pada Allah. Kita berhajat pada Allah. Jadi di samping kita menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka janganlah kita lupa untuk kita minta pada Allah supaya Allah terima amalan kita. Allah terima amalan kita. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkaulah zat yang maha mendengar, yakni mendengar doa-doa permintaan-permintaan kita, lagi maha mengetahui. Apa yang Allah Ta'ala tahu? Niat kita. Kita buat amal tu kerana siapa? Untuk siapa? Buat kerana Allah ataupun sebaliknya? Kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, doa ni, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kata Imam An-Nawawi, yustahabbu liman dafa'a zakatan aw sadaqatan aw nadran aw kaffaratan aw nahwa dhalik an yaqula Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Disunatkan untuk sesiapa yang memberi zakat, memberi sedekah, atau menunaikan nazar ataupun kafarah dia ataupun apa-apa. Maksudnya bila dia buat apa-apa kebaikan, sunat dia berdoa selepas itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kalau tak pandai kau Arab, kau Melayu pun tak apa. Maksudnya kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala terima amalan kita. Terima amalan kita. Tanda kita berhajat, tanda kita mengharapkan kepada penerimaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ini lagi doa yang masyhur. Rasa kebanyakan orang Islam tak tahu belaka doa ni. Doa paling ringkas tetapi mempunyai makna yang sangat besar, makna yang sangat banyak. Dan kita berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, berilah kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan. Ulama menafsirkan hasanah, kebaikan ni makna dia apa? Makna dia nikmat. Kenikmatan di atas dunia ini
yang boleh membantu kita untuk membina akhirat kita. Ha, tu. Kita bukan minta semata-mata kita dikurniakan nikmat. Kita boleh makan sedap, tempat tinggal selesa, kereta mewah dan macam-macam lagi lah benda-benda dunia hak sesuai dengan nafsu kita. Bukan, bukan itu nikmat yang diminta. Bukan itu yang kita nak minta daripada Allah. Sebenarnya kita nak minta kebaikan daripada Allah ni ialah kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan kebaikan itu dapat membantu kita untuk akhirat kita. Kurniakan harta, kurniakan macam-macam keluasan kepada kita untuk kita membina akhirat kita. Itu je maksud sebenarnya. Sebab orang beriman ni, kehidupan kita ni tak selesai sini. Di sini ni kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak kekal. Kehidupan yang sebenarnya nanti selepas mati, dibangkitkan selepas hari kiamat nanti, yang tu yang sebenarnya. Jadi tempat dunia ni tempat untuk kita buat persiapan ke sana, persiapan akhirat kita. Jadi amatlah rugi kalau kita semata-mata dapat nikmat dunia tapi tak dapat membantu kita untuk berjaya di akhirat. Rugilah. Jadi yang dimaksudkan dengan hasanah di sini ialah kenikmatan. Apa-apa bentuk kenikmatan? Sihat tubuh badan, ada tempat yang baik, ada anak-anak yang saleh, ada isteri yang salihah, ada jiran yang baik. Itu semua nikmat yang boleh membantu kita, mendorong kita, memudahkan kita untuk mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, selamat di kehidupan akhirat. Wa fil akhirati, dan di akhirat, yang dikurniakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami di akhirat hasanah, kebaikan juga. Dunia pun kita nak kebaikan, akhirat pun nak kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan akhirat tu apa dia? Syurga. Kebaikan akhirat ni tak ada benda lain dah, satu tu je. Syurga. Dapat masuk dalam syurga. Allah Ta'ala kata dalam Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dia daripada api neraka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai kematian. Ini Allah Ta'ala kata, siapa yang dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Atau berjaya sebenar. Jadi hasanah yang kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, yakni kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga dengan selamat. Masukkan kita dalam syurga dengan selamat. Orang beriman ni kok mana pun dia akan masuk dalam syurga. Selagi dia tidak keluar daripada keimanan dia, mati dia dalam keadaan dia tidak keluar daripada keimanan dia. Walau macam mana jahat sekalipun dia di atas dunia ni, di akhirat nanti dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Cuma bila tu, yang tu tidak tahu. Masuk cepat ke, masuk lambat ke, akhir sekali ke, yang tu kita tidak tahu. Yang kita mohon pada Allah Ta'ala, wa fil akhirati hasanah, minta pada Allah Ta'ala kebaikan di akhirat ini, syurga ni, kita nak masuk syurga bila? Nak masuk syurga dengan selamat? Nak masuk syurga tak ada kena azab? Oh, ni yang kita minta. Ada siapa pun nak kena azab ke akhirat nanti, tak tahan.
Dunia ni mungkin bila kita kira-kira rasa macam boleh tahan, tak boleh tahan, sangat berat. Nak tunggu hari hisab pun seksa dah. Nak tunggu hari hisab pun seksa dah. Sampai kena para nabi semua tak sanggup. Orang tak sanggup nak tunggu ni. Bila nak hisab nak dimulakan ni, pergi jumpa nabi ni. Nabi kata, eh aku tak berani. Pergi jumpa ni, kata, dulu dekat dunia saya pernah buat salah. Yang ni kata saya pun pernah buat salah. Tak boleh, tak boleh. Takut belaka. Tak berani nak pergi jumpa dengan Allah supaya mulakanlah hari penghisaban. Jumpalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pergi minta pada Allah. Barulah bermulanya hisab. Itu belum hisab lagi, tak tahan dah. Belum masuk dalam neraka lagi pun dah tidak tahan. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala ni syurga, maksudnya nak masuk syurga dengan selamat. Dan nak masuk syurga dengan selamat ni sebenarnya dia bermula daripada dunia. Seolah-olah kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Allah, kurniakanlah kepada aku kebaikan di atas dunia ni. Aku dapat buat baik, dapat taat, dapat tinggal segala perkara yang dilarang, sehinggalah dapat masuk dalam syurga dengan selamat. Nampak mudah je doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta ringkas tapi makna dia sangat besar. Kalau kita betul-betul faham dan kita menghayati doa ini, doa sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, sepotong doa ni pun padan dah. Kalau betul-betul menghayati, kalau kita betul-betul faham, potong doa ni pun cukup dah. Kalau kita ulang lagi, ulang, berulang-ulang kali kita doa minta kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita minta juga pada Allah, waqina azabannar, peliharalah kami daripada azab api neraka. Minta kita, minta daripada Allah, dunia dapat kebaikan, akhirat pun dapat kebaikan, masuk dalam syurga, dan pelihara kami daripada api neraka, azab api neraka. Pelihara macam mana? Tak masuk tu. Pelihara kita ni supaya kita ni tidak masuk, tak masuk dan tak tengok pun neraka tu macam mana. Sebab kalau tengok tu ngeri, ngeri dah. Itu pun dah rasa berat dah tengok tu. Ada juga ulama yang menafsirkan maksud kita meminta supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara kita daripada azab api neraka. Dia memberi maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah memudahkan kita di atas dunia ini untuk meninggalkan segala sebab-sebab yang boleh membawa kita kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudahkan kita, waqina azabannar, peliharalah kan, pelihara kita daripada azab api neraka. Yang menyebabkan kita ini akan terkena azab neraka apa dia? Bila kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala larang, perkara-perkara haram. Jadi kita minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada azab, samalah dengan kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala pelihara kita daripada sebab-sebab yang boleh membawa kita kepada azab itu. Apa sahaja. Bahkan bukan setakat perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhah, yang samar-samar, yang tak jelas status dia, boleh ke tak boleh, halal ke haram.
pun kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripadanya. Doa yang ketiga, Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabran, limpahkanlah ke atas kami, curahkanlah kepada kami sabran, kesabaran. Ayat ni kalau ikut dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan tentera Talut, ketika mereka ini bergerak untuk pergi menentang Jalut, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabran, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Sabar. Sebab apa? Sabar ni adalah suatu sifat yang ada pada setiap keadaan. Kita nak buat baik pun kena sabar. Kena ada sifat sabar. Kita nak tahan diri kita daripada perkara haram pun kena ada sabar. Nak tahan diri kita daripada musibah pun kena ada sabar. Ulama kata sabar dia ada tiga. Yang ni, sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Kita nak buat taat pun kena sabar juga. Nak semayang, semayang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kena sabar. Tak sabar, tak semayang. Dah masuk dalam solat pun kena sabar. Tidak gaduh nak habis, nak semayang laju-laju, tak sabar. Dalam ibadat pun kena sabar. Yang kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Yang ini kita menahan diri daripada keinginan-keinginan yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Sabar. Wasa nak buat ni, sabar. Memang seronok. Sebab dia sesuai dengan nafsu, tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seronok. Tahan, sabar. Yang ketiga, sabar atas musibah. Segala musibah yang menimpa kita, sabar. Ini tiga tahap kesabaran. Orang yang pergi berjihad pun, kalau contoh dalam ayat ni berkenaan dengan jihad, di perang pun kena ada kesabaran. Kita sabar. Ada satu orang di zaman Nabi, zaman pergi perang, di dalam peperangan dia tercedera, cedera parah. Oleh kerana sakit sangat, tak tahan, dia pun bunuh diri. Dia pun bunuh diri. Sebab apa? Tidak sabar. Jadi kita ni sangat-sangatlah perlu meminta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni sifat sabar. Sifat sabar. Lebih lagi kita ni dalam keadaan lemah belaka, nak buat apa pun lemah belaka. Khususnya dalam perkara-perkara taat lah, memang lemah, tak kuat. Kadang semangat dia mula tu, semangat mari tu kendor pula. Kadang awal okey, mari tengah habis. Macam bulan puasa, awal puasa semangat semua, tengah slow, akhir kurang. Sebab dia perlu kepada kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan kukuhkanlah tapak-tapak kaki kami. Tetapkanlah tapak-tapak kaki kami. Kalau dalam peperangan,
maksudnya tidak berganjak, tak lari. Ketika bertemu dengan musuh dalam keadaan bagaimana sekalipun, kita tetap teguh. Nak tetap tapak kaki ni, yang pertama sekali hati kena kuat. Hati itu kuat. Kena kuat. Kalau hati itu lemah, kita tak boleh bertahan. Tak boleh nak bertahan sebab hati kita lemah. Cara untuk Allah Ta'ala teguhkan pendirian kita, tapak pendirian kita ni, dengan Allah Ta'ala kuatkan hati kita. Kita nak sungguh-sungguh. Sama juga bila kita nak berterusan dengan sesuatu amalan. Kita berazam, contohnya saya berazam mulai hari ini saya nak usaha solat berjemaah 5 waktu setiap hari. Itu azam kita. Untuk kita berterusan dengan solat berjemaah 5 waktu setiap hari ini, yang ni perlu kekuatan, keteguhan. Ini dipanggil sabit aqdamana. Berilah keteguhan kepada tapak pendirian. Marilah apa pun, mari hujan ke, panah ke, apa-apa, tak semain mu. Boleh istiqamah. Ini pun kena minta juga. Untuk kita ni boleh berterusan di atas sesuatu amalan. Sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami untuk mengatasi kaum-kaum yang kafir. Ini Allah Ta'ala. Tolonglah kami. Sebab kita ni tidak ada apa-apa. Kalau kita nak menang, semata-mata dengan bantuan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat kepada sirah, bagaimana peperangan yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pihak musyrikin, orang-orang kafir musyrikin, tidak pernah sama sekali kemenangan itu disebabkan kekuatan zahir orang-orang Islam. Tak ada. Semua dengan bantuan Allah. Allah yang bantu. Bahkan ada dalam hadis Nabi sebut, sesungguhnya kamu itu dibantu dengan perantaraan orang-orang yang lemah di kalangan kamu. Allah bantu kamu sebab ada orang lemah dalam kamu. Orang yang miskin, orang yang tidak ada apa-apa, yang hati mereka ni begitu kuat hubungan dia dengan Allah. Dengan perantaraan mereka ni Allah Ta'ala bantu kamu. Jadi dalam ayat ini pun Allah Ta'ala ajar, Allah Ta'ala letak tertib cara berdoa. Mula beri sabar, kemudian keteguhan, kemudian barulah Allah Ta'ala bantu kita. Yang pertama sekali sabar, yang kedua tetap teguh, yang ketiga baru dapat bantuan. Kalau kita nak Allah Ta'ala bantu kita, itu cara dia. Hak mula-mula sekali kena sabar. Satu orang yang dia nak tetap di atas sesuatu amal-amal ketaatan, sebelum nak capai tahap istiqamah tu, dia kena sabar dulu. Sabar. Sampailah suatu masa, baru dia akan dapat istiqamah. Bila dah diistiqamah, selepas itu barulah datang bantuan Allah. Allah Ta'ala akan bantu dia. Khair. Ayat yang seterusnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini pun biasa kita dengar. Setiap kali tahlil dia baca ni. Sami'na wa ata'na, kami dengar. Wa ata'na, dan kami ta'at.
perintah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala perintahkan kita, ataupun bila kita dapat tahu ini perintah Allah, zaman kita ni tak terasa sangat, sebab perintah tu dah dulu lagi. Allah Ta'ala perintahkan tu zaman Nabi dulu. Kita ni maksudnya yang kita tahu ni, kita wajib buat begini, wajib buat begini, wajib buat begini, kena buat begini. Zaman Nabi dulu dia berperingkat. Allah Ta'ala turunkan ayat sikit, sikit, sedikit, sedikit. Perintah buat begini, buat begini, buat begini. Jadi orang yang beriman, bila dia dengar sahaja, dapat sahaja perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertama sekali ialah sami'na, dia dengar. Dengar di sini bukan makna dengar saya dengar dengan telinga ni, bukan. Dengar di sini maksudnya dengar untuk terima. Sebab orang kafir pun dengar juga. Nabi buat dakwah, Nabi sampaikan ayat-ayat Allah SWT bukan pada orang Islam sahaja. Orang bukan Islam pun Nabi dakwah juga, guna ayat yang sama. Mereka dengar tak? Dengar. Dia bukan tuli, bukan pekak. Dengar tapi tak terima. Dengar. Hak kita ni orang beriman, orang Islam ni, kita kata kita dengar. Dengar maksudnya kita dengar untuk terima. Dengar untuk terima. Tanda kita terima wa ata'na, dan kita taat. Perintah Allah Ta'ala ni dia tidak ikut logik. Ini bukan kita kena, mesti kena ada logiknya. Tak mesti. Tidak mesti. Ada benda yang boleh kita kaitkan dengan logik tu, boleh lah. Tapi asasnya bila ada perintah Allah, Allah Ta'ala suruh buat gini, begitulah. Bila Nabi suruh buat begitu, begitulah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelaran As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan makna dia. Kenapa? Kerana sifat membenarkan yang ada dalam diri dia tu sangat kuat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa pada malam Isra', dibawa Mi'raj, naik langit. Sebelum subuh baliklah. Kemudian Nabi cerita pada para sahabat. Semua jadi pening. Dengar. Dan selama ni cerita tentang Allah berkuasa, Allah buat segala-galanya, kita beriman dengan Allah, ni boleh terima. Tapi ni cerita malam tadi saya naik ke langit, pergi tengok ni 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 ni, sebelum subuh sampai pula, pergi ke Baitul Maqdis dengan jarak perjalanan yang tak mungkin sampai dalam masa satu malam. Pada logik akal tak mungkin sampai satu malam. Bukan balik hari, balik malam. Di malam tu, balik malam tu juga. Nabi cerita. Jadi puak-puak orang munafik, orang-orang kafir bila dengar begitu, dia pun pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, beritahu. Dia kata tu, kawan kamu, sahabat kamu tu, dia kata begini, begini, begini. Cerita dia naik pergi. Sayyidina Abu Bakar tanya, dia kata begitu? Dia kata gitu lah. Jawapan Sayyidina Abu Bakar, kalau dia kata gitu, gitu lah. Sikit pun tak ada keraguan dalam hati dia, apa yang Nabi kata tu, logik ke tak logik, tak tahu. Maksudnya begitu sekali hati dia membenarkan apa yang Nabi sampaikan tu, sehingga sedikit pun tak ada keraguan dalam hati dia. Sebab tu beliau dipanggil As-Siddiq, orang yang banyak membenarkan, yang kuat membenarkan, tak ada ragu-ragu sikit. Ini sifat orang beriman. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka,
kami memohon keampunan engkau. Ghufranak. Ulama mengatakan maksud daripada al-ghufran, maksud keampunan itu ialah Allah Subhanahu wa taala menutup segala dosa-dosa kita. Sama ada dosa itu dosa-dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang tersembunyi. Kita ni sentiasa berhajat kepada maghfirah. Allah Ta'ala tutup keburukan kita. Allah Ta'ala lenyapkan segala kejahatan kita. Walaupun dalam keadaan kita buat taat pun kita tetap berhajat kepada keampunan Allah. Jangan kata air semayang dah, tak payahlah doa minta ampun ni. Taat dah perintah Allah, buat apa nak minta ampun? Tak. Dalam kita buat taat pun kadang-kadang berlakunya dosa. Dosa mari ikut mana? Macam-macam boleh mari. Dan buat taat dia mari perasaan takabur. Rasa saya yang paling hebat, saya yang paling baik, saya yang paling semua, semua paling ada kat saya. Dia mari buat taat tu. Rasa orang apa panggil puji kita, suka dengan kita, suka dengar orang cerita tentang kebaikan kita. Walaupun kita buat taat, kita tidak terlepas daripada kesalahan. Waktu ada juga ulama yang mengatakan orang yang selalu buat baik ini dia paling banyak sekali kena minta keampunan. Orang yang sentiasa buat baik ni, sentiasa dalam ketaatan, dia sebenarnya yang lebih perlu untuk minta keampunan daripada Allah. Sebab bila kita rasa kita ni buat baik, kita payah nak nampak buruk kita ni. Kita rasa kita baik semua, tak nampak keburukan. Saya semayang dah, saya ni buat ni, buat ni, buat ni, semua saya buat. Sebab kita rasa kita baik. Tapi kita tidak sedar dalam kebaikan-kebaikan yang kita buat tu ada kekurangan-kekurangan. Berbanding dengan orang yang buat jahat, orang yang buat jahat ni dia pun tahu apa yang dia buat tu jahat, dan dia pun tak rasa benda tu baik. Dia tahu dia buat jahat, cuma tak dapat taufik nak bertaubat je. Tapi orang yang buat baik ni dia lebih susah lagi daripada itu sebenarnya, sebab dia rasa dia baik. Saya baik dah, saya baik dah. Jadi dia pun jadi susah juga nak doa supaya Allah Ta'ala ampunkan dia. Minta keampunan ni payah sebab dia rasa dia baik. Rabbana wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kembali. Yani kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ada hari kiamat nanti, semua akan dibangkitkan di sana. Tak kira lah lahir zaman bila, kita akan dibangkitkan. Allah Ta'ala hantar kita dekat dunia ni, cipta kita, wujudkan kita, akhir sekali tempat kembali kita di sana. Kita kembali ke sana. Dunia ni tempat persinggahan sahaja untuk kita usaha, untuk kita hasilkan bekalan kita yang kita nak pakai nanti di sana, nak guna. Banyak usaha kita di atas dunia ni, banyaklah bekalan kita. Kurang usaha kita di atas dunia ni, kuranglah bekalan kita. Bila kurang bekalan, susahlah, jadi susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua taufik
untuk kita beramal dengan doa-doa ini, dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita untuk kita sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat kebahagiaan, mendapat kejayaan di dunia yang sementara ini, dan kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat nanti. Dan sebelum pada itu ada sedikit makluman, minggu ni minggu terakhir setakat ini kuliah saya. Minggu depan sehingga akhir Disember kuliah saya ditangguhkan dulu sementara untuk saya lapangkan sedikit masa untuk khurus berdakwah di tempat yang tak tahu lagi kat mana. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa awal Januari nanti, tahun depan kita akan sambung semula kuliah insyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Muhammad.